Halo semuanya, ketemu lagi di Guruku Gamer Belajar Ngegame Belajar. Jawaban harga mati, rek. Wah, balen, 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 balen. NKRI. NKRI. Pisan mana? NKRI. Nah, selamat Dirgahayu yang ke-77 untuk bangsaku Indonesia. Yang hari ini tepat di hari syuting ya. Tanggal 17 Agustus 2022. Selamat ulang tahun negeriku. Cepat pulih, bangkit lebih cepat, pulih lebih dahsyat. Saya mau cari slogan tahun ini ya. Ya, itu penting itu. Untuk mengingatkan apa? Aktivitas kita di tahun ini tuh apa maksudnya itu dari semboyan tahunan itu. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Oke, tepuk tangan untuk bangsa Indonesia. Kalau kalian ngerayain Agustusan di kampung, komen di bawah. Aku juga soalnya di kampungku juga ada apa lomba-lomba Agustusan. 2 hari malah, tanggal 16, tanggal 17. Nanti ada door prize-nya tanggal 21 malah. Yuk komen di bawah. Hashtagnya boleh pakai kemerdekaan Indonesia 77 deh, gak apa-apa. Wes pakai iku aja praktis ngono ya. Oke. Nah, hari ini kita akan memainkan game baru ya sepertinya, karena kita udah selesai namatin Detroit Become Human. Dan mungkin saatnya kita akan beralih ke game yang lebih casual ya. Dan game yang terpilih adalah jeng 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 The Sims 4. Pernah main? Iya, aku ngikuti dulu dari The Sims 1, The Sims 2, The Sims 3. Wow, maniak aku ketika main The Sims 3 sampai bener-bener 12 jam di depan laptop. Entah aku kobong tak gak PCR aku tidak aku mengerti. Nah, sekarang udah rilis lagi di platformnya PS4 dan desktop ya. Desktop ada, di Steam ada, PSMN, TS4, The Sims 4, begitu. Cuman, karena mungkin The Sims-nya ini saya tidak tahu dalamnya bagaimana ya, yang rilisan The Sims 4 iki, kita mungkin bisa mengawali konten ini dengan bedah fitur ya. Nanti bedah fitur nggak, Rek? Kayak bedah semua yang ada di dalamnya, kita coba cari tahu maksudnya, fungsinya, dan lain sebagainya. Gitu sih, soalnya carene di The Sims 4 ini, kita bisa ngatur besar kecil tubuh, besar kecil tangan, kaki, perut, begitu. Terus ya, langsung saja tanpa banyak wacincong-wacincong, let's begin! Oke, sedikit informasi ya tentang The Sims 4 yang kita mainkan hari ini adalah base game. Tidak ada tambahan apapun yang ada dalam, benar-benar original, rasa original. Nah, kita nantinya mainin ini selain bedah fitur, kita juga nyoba hidup dari bawah banget, Rek. Kayak bekerja, terus skill-skill yang bisa kita naikkan itu kita naikkan manual. Pokoknya aku main game ini tuh tanpa bantuan apapun, wes. Terus dari bawah, ya wes, dari bawah itu kita harus survive mungkin ya dengan kehidupan ini. Teman-teman yang suka nge-cheat, ya komen di bawah. Wes ya gitu ya, kita sepakati bersama kalau The Sims 4 yang kita akan jalani adalah berdasarkan dengan perjuangan atau survival. Seperti ulang tahun negeri kita di hari shoot. Ikonik banget musiknya itu membuat langsung, mana The Sims? Aku penggila The Sims soalnya, Rek. Ya mulai The Sims 1, mulai komputer jadul itu, iya. Saking biyen gak ono konten-konten ngene ya, saiki kaget ono konten-konten ngene. Ya wis, press circle to start. Apakah kita akan memulainya dengan membuat manusia juga? AI Detroit. Waduh. Loading screen-nya masih memakai diamond hijau ya.
Iya dong, itu kan ikon mereka dari tahun ke tahun, abad ke abad, series ke series. Sabar ya Royal Lodi. Kita nikmatin saja. Ini pertama kalinya aku main di PS4 dan itu TS-TS-an ini. Yaudah deh, achieve-achieve, iya. R3. Oke. Okay. Tombol-tombolnya bagaimana ya? Tugel, kok tugel sih? Grid on off in build mode. Baik. Ready to dive into the Sim 4. Ready. Tapi padang banget ya. Play skenario. Sih, kita baca dulu ya. Mohon maaf, kekerasan. The Sim 4 is downloading a new content in the background. Check the game option to see its status. There will be another. What another? Baik, saya tidak sempat baca. Kalau kalian ingin baca, call back. Baik, kita... not sure where to begin. Try scenarios. Atau coba play scenarios dulu ya, Rea. Coba sih. Press circle to start. Okay. Apa itu? Cook out. Ending soon. A sim wants to perfect art to grilling. Hey. Install it. Kita restart aja ya, coba ya. Oke, mumpung ada konten yang terpasang gitu loh maksudnya. Oke. Circle to start. Si, balen ya, nanti kita ketemu lagi di interface yang depan. Simpen ya. Sudah. Circle to start. Tapi kok play skenario kayaknya terlalu mendadak ya. Ya, kita loading lagi. Oke, kita langsung new game aja. Play skenario kalau kalian pingin guruku gamer mainin play skenario, komen di bawah dan kita akan mainin. Kalau enggak yo, ya ayo tah. Masuk apa insight yang positif untuk channel kita bersama agar kita bisa have fun bareng. Mana ya, Reo? Basically new game, press circle to start. Rodok klengki yo. Rodok nge-lag. Baik. Hi, would you like to quit my story? We'll start with a fun personal quiz. Boleh? Okay. Let's start with easy question. Ayo mulai dengan pertanyaan yang mudah. Aku ini umur berapa? Maksudnya itu ya, karakter kita. Kita sebagai conscience tetap yang adult aja. Soalnya hidup kita panjangan dikit dulu. Yang adult. Kemudian ketika diajak kencan, bagaimana respon saya? Respon saya nih. Yakin nih tanya respon saya nih. Go out, it could be fun. Enggak mesti deh. Enggak mesti. Ask who else they like. Tanya dulu kali ya, orangnya kayak gimana dan lain sebagainya ya. And go. Terus what approach do I take to my job? Apa motivasi yang bikin saya mengerjakan tugas saya? I trust my awesomeness. Saya ini udah cetar. Saya harus kerja untuk cetar. Ngono. It means to the end. Kesuksesan adalah penting untuk saya. Ketika aku bertemu seseorang yang baru, aku berusaha untuk membuat mereka terkesan. Dan aku akan menjahili mereka
mengucapkan apa ya, bait-bait lelucon yang lucu atau membawa koleksi benda-benda yang aku koleksi kayak best pick up line ya. Oke. Okay. Oh, basket. Ketika malam, aku menikmati watching television, plotting my kayak sedang merencanakan agenda besar konspirasi ya. Yo, watching television lah ya. Oke. Okay. My friend, ini adalah nonton teman saya. Apa yang saya lakukan untuk dia? What friends? Teman apa? Aku tidak punya. Mana? Le aku ketika sobat bestiku ulang tahun, aku ajak jalan-jalan kadang-kadang. Kawan, nganggur nggak? Nganggur. Alan-alan ya? School. Ngono. Ya wes, take them to the town. Ah, them ke say so. Cerita yang paling baik adalah happy ending, unexpected plot twist, ditulis oleh saya. Like happy ending kan semua orang mostly milih happy ending ya. Tapi like saya, kayaknya lebih unexpected plot twist. Saya suka film-film yang berplot twist. Jika aku bisa mengingat satu hal, apakah itu? Benda seni yang saya buat tentunya. What the most important? Apa yang paling penting bagi saya? Waduh, penting kabeh rek, barang-barangku, keluargaku, reputasi. Yang paling penting ya, semuanya penting sih. Tapi yang paling penting itu menurutku keluarga, ya. Keluarga. Oh. Tipe rumah yang bagaimana yang ingin saya tinggali? Betul, well, tiga itu ya apa? Oh, belum waktunya. Family friendly home. Pinginnya sih, pinginnya yang ini. Iya. Tapi apakah kenyamanannya menjamin? Itu belum pasti juga. Ini juga menyenangkan sih, karena iyo saya selalu ngeruwet dewe. Jadi gak sadar rumah yang bagaimanapun, it's okay. Wes ini adalah mimpi saya. Oke, baik. Kablah. Oke, seseorang membuat lelucon tentang saya. Bagaimana saya bereaksi? Lek wonge gak kenal, gak ide, ya dalam artian tidak bestie. Kita bengoki ta. Hei, maksudmu apa kawan? Ngono. Tapi lek orangnya dekat dan jokes saya pasti saling mengerti kan, lek wis dekat ngono. Dan aku ketawa pasti. Tapi tulisan tik ini someone kawan. Someone itu tidak berdefinisi. Soalnya lek gak kenal itu pasti kepingin nyentak iyo, merasa dipermalukan iyo. Yes, karena someone, dan bagiku someone itu enggak kenal ya, humiliated. Mohon maaf nih, saya inginnya Sims cewek. Oke. Ini gimana ini? Oh iya ya. Bag mana? Nah, Nip Nut Runch Aloy. Nah, cewek. Hey. Lo. Sere, aku bingung. Oh, iki mouse. Oh, alah, tak kira itu gimana gitu. Nah. Cewek. Nah.
begitu maksud saya. Aduh, tapi matanya sayu sekali. Apakah saya terlihat seperti itu? Ya. Oh, the samba. If it's a man, if winner. Okay. Betisa Walake. Kalimat saya itu Flippy Safroma. Pena Swarbo. Pena Swarbo. Gazim Ravuna. Cewek tapi kok suaranya gede banget. Alupas, my Alupas. Omiva, Shanib Doyim, huh? Wajini. Hit a gump slow. Onea, Lorey. Nah, ini lebih terdengar. Bobsine Zitorb. Ya, lebih terdengar cewek dia. Baik. Sor. Baik. Gugu gagah. Nah, pilih baju yuk. Aku sih bingung banget ambe apanya. Ambe the pilihan. Iya, aku setebal itu kadang-kadang. Iya, betul. Dan powernya low. Oke, kita mulai dari atas dulu ya. The body. The body. Skin tone-nya. Saya ini iya, warm ya. Saya tidak pucat dan saya berwarna gak ada tulisan kuning langsat begitu. Ya, ini. Oke. Oke. Warm. Oh, itu semuanya pilihan ya. Aku sih. Kayak apa ini? Tunggulah, apa ini? Mana? Baik, skin tone sudah. Kemudian body. Maaf ya, itu entah bagaimana. Tapi saya sudah cocok dengan body saya. Tattoos. Arm hair. Torso tidak ya, cewek tidak punya hal yang seperti itu. Baik, lanjut ke style look. Wow. Lucunya lucu sekali. Waduh. Iki dandananku pas umur 13 tahun nih, Rek. Iyo, made in plate. Rock Angel. Kayaknya begini saja udah oke ya. Saya lihat baju kerja. Lala. Yo. Kok sekali ini. Biru. Jabin. Zapin. Asik. Baik, lanjutnya. Maaf ya, aku sih seru untuk belajar ya, temen nih. Wow. Iya, ini deh. Warna hijau. Aha, the Kinja Espa. Perfecto. Oke. Terus, baju bubuk. Tunggale susu bubuk. Susu bah. Tidak begitu, Bujang. Iya, aku lek bubuk kayak gini. Kayak beneran apa? Sweateran karena dingin lek malam, Mbak. Nih, kalau party. Party. I love party. Ini dong, warna merah dong. Rinka. Aku punya celana sing kayak ngono, teman. Cuman bunganya itu warna hitam, celananya warna putih. Teman punya aku. Oke. Baju renang ya. Baju renang iki aku gak punya sing kayak gini.
Ya, ini aku punya ini. Halo? Garnoush. Ambil Nivea. Persis sekali. Oke. Ketika musim panas. Oh. Alright. Oh. Ini bisa ini. Tapi warnanya dewe. Jubbing. Zapping. Summer vibe sekali. Oke, lanjut ya. Exhausting, aku capek. Iya. Nama. Aduh, tak kasih namaku ya. Exhausting. Kamu boleh pakai soalnya. Itu margaku tak kasih nama. Iya, ini. Saya toko yang karet di ini. The Sims saya bule. Yep. Nah, default walk style. Oh, gila ndang gak ketatap tak kuapokno mlaku koyo ngene iki. Ki mlakune lek durung sarapan iki. Ame megol-megol tuing-tuing ngono ya. Waduh, preman. Wow. Iki lek kuarken. Aduh kok ayolah kawan. Hey. Iki apa iki? Lucu. Oke, terus Tidak. Hah? Apa itu? Gender. Ya, feminim. Terus, feminim. Terus, iya. Terus, no, of course. Oke. Sudah ya, aman ya. The Vase Fabine. Pick, like, and dislike. Loh, punya pick. My story ya. Baik, sudah kita exhausting dengan pengaturan ini, ya settingan ini. Kita play. Let's play. Oke, save and play of course. Sumpil pengaturan itu membuatku pusing, sumpah. Pusing. Oke, kita diberi 3 pilihan kota ya untuk tinggal. Oke. Lihat dulu sih. Tapi beneran enggak ada apapun di sini yo. Baik. Buka kan? Mana apa itu mang? Itu tadi terlalu sepi rek. Koyo, kita jadi rumah yang sendirian. Kita coba lihat tempat lain. Ini agak ramai. Oh baik. Creek Cabana. Terus Daisy Hovel. And Stream Single. Kita nggak bisa. Ada lahan kosong juga. Kita pilih yang mana? Kayak bijaknya mungkin. Kita harus memilih satu rumah, rek. Karena kita keuangannya minim, begitu. Nanti kalau kita punya uang, baru kita beli lahan kosong dan membangun. Begitu kali ya. 30. DC Hovel kayak ukuran 30x20 dengan biaya yang sama 15.000. Oke deh. Welcome home DC. Oh. And
Fornis lah. Oke, so. Okay. So far so good. Semoga kita bisa survive ya. Kayaknya habis ini kita harus mencari pekerjaan. Wow, grafisnya itu ya, kinu-kinu ya. Ataukah harus di akal? Hey, nyasar kamera. Enggak ya? Oh, hey. Oh, astagfirullahaladzim. Begini tuh mainnya. Baik. Agak beda ya sampai The Sims 3 yang dulu ya. Oh, kita jadi pemirsa. Oh, ya. Okay. So far, so good. Aku ingin memeriksa sesuatu. Manage word? No. Nge-save di mana? Iya. Lupa. Di mana ya? Sabar ya. Not a king of those. Huh. Oh. Yep. Oh. How's that? Uh-huh. Oh. Huh. Who do you... L2 sama R2 itu huh? Buat... Oh. Oh, baik. Kita tidak sengaja mempercepat waktu tadi. Lebih tepatnya nge-save. Weh, kita kedatangan teman. Kita kedatangan teman. Sapa dong. Ya, undang masuk. Silakan. Silakan. Mekanisme ya Allah, aku kukur lagi. Silakan Masru. Mau minum apa kawan? Wih, ada banyak dong yang datang. Datang nggak? Atau lewat aja? Oh, ada satu lagi. Mas ganteng. Oke. Shibi. Chelsea. A flush. Mereka benar-benar mikir sendiri loh, Ren. Yes. Game ini punya pikirannya dewe, seperti yang dijanjikan di trailer. Meshka. Bro. Kilabia Fora. Naya. Vanti. Shemagra. Thanks for coming. Gobi? No bean flurba. Yana Zorpal. Blahumba. Yalidoba. Yale. Bobanef? Ooh, Kidepta. Flor? Sensibi Kidepta. Flor? Swarsa? Gimple? Bright and Day. Kita baru kenal ya? Duga Sivar. Sor. Nibor. Jabin. Nobi Yurta. Sunabe. Falabalom. Oh iya, masa tamunya itu gak dikasih makan? Farik. Kalingo. Floy Machado. Skuma. Together with lah. Iya, masak bareng-bareng lah. Mbak Summer Holiday ya namanya. Baik. Masaknya yang murah-murah. Grill cheese lah. Iya, tidak warak lah. Lumen bebek. Chongkubi. Masak yuk, Mbak Summer. Shashu Kanumi. Mbak Summer. Shashurei.
Binkapa Baru. So. Lamina Galpa Latini. Lissarat. Spasalat. Ah, Wavine. Illinois. Yo, masak ya. Blanche Farben. Di sini ada, sambil nunggu mereka masak ya, Raya. Ada notebook. There's no entires. Oh, belum ada apa-apa notebook. Ya, wavy splecky. Terus. HP. Supivda Hebene. Floopy Aspen. Oh, baik. Mona Corbo. Darken Zina. Kamera bisa. Winnie Fez. Oh, baik, baik. Piano Zorpo. Blaho Quarb. Snoof. Blanche Farben. Simstagram Story, ya. Olaku Mafej. Oh, iya. Mbak, masa mbak? Ayuk, ayuk lah. Call over gak bisa tadi. Uspa, Noba Shun, Teru Kenaf. Ospa, Inda, Akriba Sim, Devor, Omadei, Chinabe, Pelpokisoy, Hidrujube. Ngetan niki selak keluen, mbak. Shmejel Aklimf, Nyiklawush. Apa lagi gak mau ya? Arbe. Ya udah kita, Vina? Kita masak sendiri aja. Snoba, Doror, Lasarek, Kasib. Oh, grilled cheese untuk orang empat. Baiklah, harganya lebih murah 3 simoleon ya. Chemist Wave. Mohon maaf, permisi. Ina. Zons, Hibs, Linabor, Sikla Yama. Woi, mana sare? Dideketin, woi bisa. Wah. Kita masak. Okay, ya. Baik. Silakan. Teman-teman. Ini kita enggak lapar dah. Food for us? How nice. Iya dong, kan saya tuh tuan rumah yang baik dan memperhatikan tamu-tamu saya. Nona Fej, Yusharu. Begitu. Snurza. Oh. Tiba Snurza. Habla Yami. Curi? Sungguhan ya, saya masih mempertanyakan tombol save ada di mana. Nukum stay. Makan. Nah. Tenang dimakan taiku. Glaby Ponka. Zagoo. Sungguh nih tombol option dek mana ya? Sek ya. Astagfirullahaladzim. Dek kene dong. Beneran literally option dek kene dong. Baiklah. Oh, safe ya. Ya. Okay, kita bisa save. Literally dek kene dong. Yuk, Kak. Kata aku, Pak. Kenapa, Mbak? Kok moro-moro sebel? Oh, baik. Telvajero Umbra? Febene Lovo Bonnefi. Bisa buang di tempat sampah. Oke, itu lebih praktis. Bode Quarb. Bumbraza? Oh, grab something ya. Shwari Dara, please knock. Ngapain? Oh, WC. Terus kita tahu kebutuhan kita dari mana ini? Saya aku tak mencari. Oh, Jarbin de Kulf. Farik, Bi Ralph, Elnoib. Jabin, Nobi Yermta, Zimeib. Iya, pus mulai ngantuk. Jam 10 malam, sana. Oke, kebutuhan kita masih stabil ya. Masih bagus. Sensibi Kinikil, Swarspa, Githara, Wambavoy, Yambalala. Oh.
Sikifus, Winifesh, Scepter. Wah, itu basic home, dan kayaknya kita bisa coba mengsali apa ya, dekorit lah. Galba Longi. Mungkin di next episode kalau kalian suka sama konten ini bisa di coba ya. Habis ini kayaknya kita udah main 40 menit dan kayaknya kita harus stop setelah membangun ini. Challenge yourself with a lot of challenges. Excuse me. Oke. Okay. Berbentuk list ya. Saya bingung. Okay. Ada alat-alat olahraga juga. Okay. Udah punya kita ya. Baik. Tidak perlu beli lagi. Kompor. Baik. Mahal sekali. 3.000 itu kayak makan saya 1 bulan, Pak. Iya. Microwave. Nah. Microwave boleh nih. Boleh nih punya satu nih. Cakep nih. Otomatis ya, bagus. Okay deh. Okay, uang kita 3.300 masih bisa. Mungkin beli satu lagi? Tidak ya. Kita tidak membutuhkan apa-apa. Kemudian saya harus bagaimana? Kembali ke live mode. Oke, roto klengki ya. Bro, klengki. Cek ta atore se. Baiklah, kita nikmati kebersamaan ini ya. Miva, kids, with the mop. Wah, sih kita senang karena orang-orang yang ada di sekelilingnya tuh menjadi dekat nul. Dizzy. Apa? Anak tulisan ini. Deep connection. Kita dapat deep connection. Sensei Kinikyo. Ini kok menyala? Swarsta. Kitara. Kalender. Dan ini pasti ulang tahun kita. Lo kan the third quarter moon. Wah, misalnya ada DLC yang berhubungan sama kayak supernaturalnya TS3, itu lebih awesome. Tapi masih tidak tahu kan bagaimana nasib PE expansion pack yang ada di TS4 ini. Saya nggak tahu gimana. Apakah sama seperti TS3 yang harus install satu demi satu? Coba interaksi ya sama Mbak ini. Kita belum kenalan sama Mbak ini. Atau sama Mas ini. Kita coba. Oke. Disapa dulu, Ki. Dadah, guys. Terima kasih sudah mampir. Dear Koi. Oke. Tamunya pulang ya. Baiklah. Kalau begitu, inilah gameplay kita di TS4 atau The Sims 4 yang mana rilis di platformnya PS4 juga. Kalau kalian suka sama konten sejenis ini, komeno ya. Kalau kalian lebih baik The Sims itu mainnya dinikan atau tips and trick main The Sims yang baik dan benar. Komeno juga enggak apa-apa. Aku pingin tahu soalnya jujur tombolnya ini bagiku sulit, Rek. Tombolnya sulit. Entah aku yang belum terbiasa atau belum pro ya, tapi ini sulit menurutku. Please, jangan lupa like, and subscribe, and ciu and cacau and dadau. Bye!
Bye. Sekedar info, aku baru keluar iki mang dan aku kaget, wow, ternyata banyak juga expansion pack yang bisa dibeli ya. Iki sak gambreng iki ya Allah. Dan bagus-bagus ya dari displaynya. Dan misalnya kalian mau request salah satu dari ini, please komen yang banyak sampai please komen yang banyak, let me know kalian mau yang mana. Jadi kita tuh saling mengerti dan oh ternyata seru ya main sing ini, terus seru ya main sing itu. Wow. Apakah ini masih gratis? Ah, baiklah. Free stuff ga ono akhirnya. Iya, free stuff. Free stuff. You already on this. Baiklah.